Hai, ternyata kamu belum subscribe ya? Pencet yang tombol merah, kalau udah nanti tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib datang kepadamu. Makanya langsung aja di subscribe, terima kasih. Wah, sadako, sudah besar sadako. Hari ini sadako lagi belajar berjalan. Yeay, ibu. Akhirnya aku sudah bisa berjalan. Yeay, lancar banget jalan aku. Wah, pinter banget anak ibu. Siapa dulu dong sadako? Yeay, terima kasih ibu. Akhirnya aku bisa jalan-jalan deh sama ibu. Gak perlu lagi digendong. Iya, benar banget. Sekarang kamu sudah bisa jalan kaki. Keren sadako. Kalian semua yang ada di dalam, jangan bergerak. Ini adalah perampokan. Waduh, apa perampokan? Kamu ingin merampok rumah ini? Tidak bisa, jangan rampok rumahku. Oke, kalau begitu, kalau nggak mau rumahnya dirampok, kamu akan aku tembak. Rasakan ini. Ya. Ah, tidak. Tidak, ibuku. Kenapa kamu menembak ibu aku? Kenapa? Kenapa kamu membunuh ibu aku? Karena kamu udah bunuh ibu aku akan balas dendam. Apa? Kamu juga pengen balas dendam kepada aku? Ya udah, kalian berdua aku tembak aja biar nggak ada yang ganggu aku merampok rumah ini. Rasakan ini. Ya. Tidak. Nah kan, begini lebih gampang. Udah nggak ada yang ganggu aku lagi. Saatnya aku ngerampok dengan bebas rumah ini. A few moments later. Akhirnya aku berhasil juga ngambil uang. Waduh, ini ada dua mayat lagi. Wah, kayaknya aku harus buang salah satu mayat ini deh, biar aku tidak ditangkap polisi. Oke, kayaknya aku harus bawa anak kecil yang ini. Aku harus buang dia ke sumur. Oke, kalau begitu aku harus taruh uang ini dulu di mobil, biar aku bisa gendong anak kecil itu. Oke, aku harus naruh ini dulu di mobil. Oke, sekarang saatnya aku membuang mayat itu ke sumur. Oke, saatnya aku buang mayat ini ke sumur. Oke. Oke, aku harus taruh mayat ini di dalam sini biar tidak ada yang tahu. Oke, sepertinya sudah aman. Aku harus buru-buru pulang. Kalau enggak aku ketahuan polisi. Akhirnya aku kaya juga. Aduh, bosan banget ya hari ini enggak ngapa-ngapain. Wah, kamu siapa tiba-tiba duduk di depan aku? Kamu so kenal nih. Halo, di sini aku pengen nawarin nih, ada film bagus banget. Kamu mau nonton gak? Wah, film bagus. Film apa tuh? Berapa harganya? Enggak, ini gratis kok. Ini nama filmnya Sadako, film horor. Nih, kalau kamu mau nonton, aku kasih kasetnya. Wah, oke, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Aku pulang dulu ya. Jangan lupa nanti ditonton, oke? Wah, Mbamba itu aneh banget. Tiba-tiba dia ngasih aku kaset film Sadako ini dong. Aku penasaran jadi pengen nonton di rumah. Aku nonton di rumah. Oke, saatnya pulang. Terima kasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Aduh, kenapa palaku gelap begini ya? Akhirnya sampai juga. Saatnya kita nonton film dari orang yang tadi ya. Oke, saatnya aku nonton film Sadako. Wah, serem banget. Hantunya keluar dari sumur. Wah, serem banget. Tiba-tiba hantunya semakin dekat dong dengan layar. Waduh, kok lampunya mati-mati. Wah, serem banget. Setannya udah di depan layar banget. Waduh, lampunya mati lagi dong. Wah, tidak keluar. Wah, ada hantu. Serem banget. Kabur. Wah, kabur. Ada hantu. Kabur ke atas. Wah, tidak. Come on.
dari TV. Aduh, aku harus gimana ya? Kayaknya aku harus memberi rekaman itu ke orang lain deh, biar kutukan itu hilang. Aduh, serem banget. Oh, tidak. Ya ampun, serem banget dong, astaga. Ini cerita serem banget. Mipan sama Zuzuzu, kalian tahu gak? Om es cappuccino Starbrook terbaru enak banget, ya ampun. Mentang-mentang ya di Brookhaven ada restoran Starbrook baru minuman, kamu beli mulu Zuzuzu. Astaga, nanti kamu cepet gendut loh kalau minum itu mulu. Aku lagi bersihin laptop Zuzuzu pakai air, ya ampun. Kalian mau denger gak? Aku habis baca cerita hantu nih, serem banget. Jadi katanya itu ada cerita tentang rekaman yang terkutuk. Katanya kalau kita menonton rekaman itu, kita akan terkutuk. Hantunya akan nakut-nakutin kita terus. Rekaman film hantu gitu. Ceritanya serem banget. Katanya sih hantunya bakalan keluar gitu dari TV. Ih, serem banget. Katanya sih nama hantunya itu Sadako. Ih, serem banget. Kayaknya ini cuman hoax dah. Ini cuman cerita doang, Om. Iya, ini cuman cerita doang. Mitos, kayaknya sih ini hoax, enggak beneran. Mana mungkin ya ada hantu keluar dari TV? Aku sih enggak bakal percaya begitu-begituan. Aneh banget. Lucu banget ada hantu keluar dari TV. Kalau Mipan sama Zuzuzu percaya enggak sama hantu ini? Hantu yang bisa keluar dari TV. Aneh banget ya ada hantu keluar dari TV. A few moments later. Waduh, aku harus kasih ke siapa ya? Aku kasih ke rumah ini aja. Halo, permisi. Ting dong, pemirsi, pemirsi. Permisi maksud aku. Waduh, itu siapa ya Mipan sama Zuzuzu? Malam-malam begini. Om, ada orang, iya ada orang. Ayo, kita samperin. Dia siapa ya? Waduh, ada orang, ngapain dia kesini? Wah, halo. Di sini aku pengen kasih tahu kamu nih, ada film bagus banget, kamu wajib nonton. Wah, film bagus banget. Film apa tuh? Mipan sama Zuzuzu, ada film nih katanya. Mas-mas ini jualan film ya? Oh, tenang aja. Ini rekaman hantu. Pokoknya gratis aja buat kalian. Nih, silakan diambil ya. Jangan lupa ditonton. Wah, gratis. Terima kasih ya, Mas. Akhirnya Mipan sama Zuzuzu ada film nih. Kita harus nonton bareng-bareng. Kayaknya filmnya seru. Oke, makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Kalau begitu, aku pulang dulu ya. Terima kasih semuanya. Oke, siap. Dadah, Mas. Selamat tinggal. Kita menonton film dulu. Yuk, Mipan sama Zuzuzu. Kita masuk, kita nonton film dari dia. A few moments later. Oke, saatnya kita setel filmnya. Wah, filmnya ada hantu keluar dari sumur. Aneh banget hantunya keluar dari sumur. Hantunya bosenin, Om, gak serem. Iya, bener banget gak serem. Hantunya gitu-gitu doang. Waduh, kok lampu kita mati? Mipan sama Zuzuzu. Wah, akhirnya nyala lagi. Ya ampun, aneh banget lampunya mati. Waduh, mati lagi. Ini kenapa nih lampu kita mati lagi? Wah, kira nyala. Ya ampun, itu hantunya Mipan sama Zuzuzu. Ada Sadako. Itu hantu yang keluar dari TV. Ternyata beneran ada dong. Dia langsung keluar. Ya ampun, ngapain diajak ngobrol Mipan sama Zuzuzu? Kita harus takut sama hantu itu. Kabur, ayo kabur. Let's go. Waduh, ada Sadakonya lagi di sini. Sadakonya teleport. Sekarang ada di kamar Zuzuzu. Gimana kalau ke kamar aku? Ayo Mipan sama Zuzuzu. Let's go. Oke. Waduh, ada lagi dong. Waduh, Mipan sama Zuzuzu, kita diteror sekarang. Kita ke kamar aku aja. Kamar Mipan juga ada. Ayo masuk. Ya ampun, dia malah tidur di kamar aku dong, si Sadakonya. Waduh, Mipan sama Zuzuzu, kayaknya rekaman itu terkutuk deh. Ya ampun, gimana nih supaya rekaman itu tidak terkutuk? Wah, Sadako, kasurnya empuk ya? Ya ampun, malah ditanya. Sadako lagi pules. Mipan sama Zuzuzu, gimana kalau kita pergi ke Om Profesor Selotip aja? Ayo, kita pergi. Let's go. Ayo Mipan sama Zuzuzu, naik. Cepat-cepat. Ya ampun, Mipan mau ngambil es krim dulu dong. Ayo Mipan. A few moments later. Ayo Mipan, cepat-cepat. Kita harus ke profesor. Let's go. Oke, ayo kita masuk Mipan sama Zuzuzu. Kok hantunya gak ngikutin kita, Om? Kayaknya hantunya bakalan tinggal di rumah kita terus selama kita masih terkutuk. Oke, ayo Mipan sama Zuzuzu. Wah, Om Profesor,
Kita butuh bantuan Om Profesor nih. Waduh, ada apa kalian datang ke sini? Jadi gini Om Profesor, jadi kita habis mendapatkan rekaman hantu Sadako dan dia ternyata beneran keluar dong dari TV dan itu rekaman terkutuk sekali dan dia sekarang berada di rumah kita. Dia enggak bisa pulang. Gimana nih? Kita akan dihantuin terus sama Sadako. Wah, ternyata kalian dapat rekaman terkutuk itu ya. Itu adalah rekaman terkutuk pada zaman dulu. Itu Sadako, dia adalah anak kecil yang dibunuh. Wah, kalau kalian sudah dapat rekaman itu, kalian akan diganggu terus setiap hari di rumah kalian. Waduh, serem banget. Terus gimana Om Profesor, biar kita bisa membuat Sadako kabur dari rumah kita, biar dia nggak gangguin kita terus. Oh, sebenarnya ada caranya biar kamu tidak terkutuk lagi, biar kutukan itu hilang dari kamu. Caranya adalah kamu harus memberi rekaman itu kepada orang lain. Wah, gitu Om Profesor. Jadi kita harus mencari korban selanjutnya. Iya, jadi kamu harus memberi ke korban selanjutnya. Dan aku ada alatnya. Nih alatnya. Ini adalah alat yang aku buat khusus untuk merekam Sadako. Biar Sadako masuk ke dalam rekaman. Lalu rekamannya kamu kasih ke orang ya. Biar kamu tidak terkutuk lagi. Wah, keren banget. Om Profesor, emang di sini gak ada hantu Om Profesor? Oh, tenang saja. Ruangan ini sudah aku beri alat yang tidak bisa hantu masuk. Oh, begitu. Yaudah Om Profesor, sini alatnya aku ambil. Terima kasih Om Profesor, kamu selalu ada alat-alat yang bagus. Yaudah nih, silakan diambil alatnya. Ini untuk rekam Sadako biar dia masuk lagi. Oke, terima kasih Om Profesor atas alatnya. Aku minjem dulu ya. Di sini aku mau ngerekam Sadako biar dia nggak gangguin rumah kita lagi. Ayo Mipan sama Zuzuzu, langsung aja kita pulang. Let's go. Ayo cepat. Kita harus bawa Sadako itu masuk ke dalam rekaman. Ayo naik, naik, naik. Ayo naik, naik. Oke, oke. Saatnya kita kabur. Kita harus ke rumah. Oke, akhirnya kita sampai. Ayo Mipan sama Zuzuzu, kita cari Sadako tersebut. Let's go. Ayo, ayo, cepat, cepat. Ayo kita cari. Ada di mana ya Sadako itu? Apakah Sadako ini ada di sini? Apakah dia ada di sini? Wah, di mana dia ya? Ayo Mipan sama Zuzuzu, kita cari bersama. Kita harus rekam dia dan rekamannya itu kita harus kasih ke orang lain. Waduh, di sini enggak ada. Di sini juga enggak ada. Wah, enggak ada juga. Di mana ya? Waduh, Zuzuzu, kamu malah main laptop dong. Om, di CCTV dia ada di kamar mandi aku. Wah, oke siap. Ayo, untung aja Zuzuzu lihat ke CCTV. Oke, wah ternyata beneran ada dong. Oke, oke. Astaga, merinding banget aku. Serem banget. Oke, Sadako, Sadako. Sadako, kamu harus masuk ke dalam rekaman ini, Sadako. Kamu gak boleh tinggal di rumah kita. A few moments later. Sadako, ayo cepat Sadako, masuk ke dalam rekaman aku. Sadako, Sadako, jadi apa? Prok, prok, prok. Wah, akhirnya Sadakonya udah masuk ke dalam video aku. Oke, oke. Sekarang rekaman ini harus aku kasih ke orang lain, Mipan sama Zuzuzu. Biar orang lain yang terkena kutukannya. Yeay, hilang. Oke, okay, yuk let's go. Kita kasih ke orang. Oke, okay, ayo let's go. Naik, naik, naik. Ayo Mipan sama Zuzuzu. Ayo Om, udah aku simpen di laptop. Mantap. Ayo, ayo. Kita kasih ke orang laptopnya biar dia yang nonton. Oke, okay. Om, aku takut Sadakonya keluar dari laptop. Oke, okay, tenang aja. Ayo Mipan sama Zuzuzu. Kita kasih laptop ini ke orang. Oke, okay, oke, okay, udah masuk. Permisi, permisi. Waduh, siapa ya siang-siang begini ke rumah aku? Permisi, permisi. Wah, mana nih yang punya rumahnya? Oh, itu dia. Halo, Pak. Permisi, Pak. Wah, iya. Ada keperluan apa ya kalian kesini? Oke, jadi begini, Pak. Kita pengen beri film bagus nih. Kita punya film bagus. Bapak harus nonton. Wah, yang benar film bagus. Harganya berapa? Oh, tenang aja, Pak. Kita kasih gratis. Karena Bapak menang giveaway nih sama laptop-laptopnya juga. Bapak bisa ambil. Terus Bapak nonton ya di laptop. Wah, baik banget kalian. Boleh-boleh deh. Sini laptopnya kasih ke aku. Oke, Zuzuzu. Kasih ke dia laptopnya biar dia nonton. Nah, udah ya, Pak. Kita pulang dulu.
Oke, terima kasih. Aku nonton dulu ya di dalam. Akhirnya kutukan itu udah hilang Mipan sama Zuzuzu. Sekarang kita harus pulang. Ayo let's go. Dadah, dadah Pak. Waduh, ayo let's go. Lihat namanya, aku udah fighters 22. Udah, biar dia terkutuk. Yeay, akhirnya kita berhasil menghilangkan kutukan itu Mipan sama Zuzuzu. Yeay, enggak ada lagi kutukan hantu Sadako. Rumah kita sudah aman. Yeay. A few moments later. Wow, filmnya seru banget. Waduh, lampunya mati dong. Waduh, hatinya keluar. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jadi begitu guys, tentang hantu Sadako, akhirnya kita sudah hilang kutukannya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Jangan lupa komen guys, agar kita semakin semangat buat bikin videonya. Oke semuanya guys, jangan lupa subscribe guys, atau enggak nanti TV kalian muncul Sadako. Bye bye semuanya.